Okay guys, selamat ketemu lagi. Hari ini kita berada di satu lapangan yang cukup popular. Lapangan yang cukup disenangi oleh pemain-pemain golf, iaitu Sentul Highland Golf Club. Sentul Highland Golf Club ini sebenarnya berada di kawasan Bogor ya, kawasan Bogor. Kalau saya mau bermain golf di kawasan Bogor ini, memang lapangan yang saya cari adalah Sentul Highland Golf Club itu. Kerana desainnya cukup luar biasa, senang sekali ya. Jadi, kepada anda semua yang ingin mencuba skill, cubalah skill anda di lapangan Sentul Highland Golf Club ini ya. Apabila kita bicarakan tentang permainan golf ini, satu cara yang dipandang enteng, dipandang mudah oleh pemain-pemain golf ini, termasuk saya juga ya Rory ya, bersama kita Rory He, seorang pemain pro yang cukup terkemuka, terkenal di Indonesia ini. Hari ini saya mau sharing dengan saudara Rory ini berkenaan dengan satu problem yang sering dihadapi oleh pemain-pemain golf. Bagaimana caranya untuk kita mengambil bola di bunker? Silakan Rory. Ya, welcome. Jadi pertama, kita harus draw garis di sini. Oke, ini menentukan ball position nanti ya. Dan ini target line. Misalnya ini kita mau lurus ke pin, ini ball position perpendicular ke target line, ya kan? Nah, step pertama, how do you create backspin ya? Pertama, kita harus create more loft di address. More loft itu berarti dari 60 derajat. Di back saya yang paling banyak loftnya itu loft wedge 60 derajat. Jadi saya mau bikin 60 derajat ini jadi 80 derajat mungkin. Nah, makanya kalau anda lihat di PGA Tour atau di TV, kalau misalnya ada shot seperti ini, mereka semua addressnya di bawah seperti ini dan handle-nya low seperti ini, karena kita mau create maximum amount of backspin di sini. Nah, balik lagi ke garis-garis ini, kalau hampir semua bunker shot kita mau address di left heel, garis ball positionnya kita mau taruh di left heel. Similar seperti posisi kita mukul driver ya. Nah, step kedua, kita dig apa sole sepatu kita dig ke dalam seperti ini. Kenapa? Karena kita mau create stable base buat bunker shot. Salah satu fundamental yang paling penting di bunker itu kita mau wide stance sama stable base. Karena kita mau create action yang dominannya itu pakai tangan, pakai wrist dan pakai arms, dan kita tidak terlalu mau banyak putar pakai badan. Ketiga, kita mau set up dengan handle mungkin lurus sama tangan kiri. Kita mau set up seperti handlenya pointing. Jadi itu tiga step itu sudah cukup sebenarnya untuk apply spin di bunker shot, especially buat short bunker shot ini kita yang butuh kita lebih banyak spin daripada distance. Satu wide stance ini. Nah, saya kalau lagi buat actionnya sendiri, saya mainly fokus ke core, saya mau diem di tempat. Core mau diem di tempat. Nah, saya swing pakai wrist. Make sure saya fully release the club like this. Dan cara saya release-nya itu underhand begini. Jangan roll over seperti ini di bunker shot. Yang penting kita wrist-nya bisa release tapi club masih pointing ke angkasa seperti. Karena kita mau gunain bounce-nya kita. Nah, oke. Mari kita coba ini. Wow, cantik ini. Wow, hampir masuk itu. Nice. Wow. Oh, bola saya lebih dekat daripada Rory. Jadi saya ni anak murid yang cerdas lah. Bahaya ini. Okay, itulah guys semua, teman-teman, sahabat golf semua, bagaimana caranya kita mengambil bukan semata-mata untuk best out, untuk keluar daripada bunker, tapi supaya at least minimum kita one chip one putt. Betapa senang dan bahagianya kita kalau kita dapat lakukan sesuai apa yang telah disarankan oleh saudara Rory tadi. Ya Rory ya, setelah kita dalam keadaan yang panas begini, kenapa saya rasa masih senang, adam segala macam? Kerana anda lihat bagaimana saya dan Rory memakai kacamata sunglass Keionano ini dengan berbagai variasi desainnya. Walaupun dalam keadaan panas, kepala kita enggak pusing, mata kita masih jelas, terang dan sebagainya. Dalam keadaan kecapean ini, kita akan mencoba minuman yang telah kita persiapkan, iaitu minuman klorofil, spirina
bersama dengan hydrogen water. Kalau kita lihat bahawa sebenarnya ibu segala penyakit itu adalah air. Hydrogen water itu dia akan membuat air itu benar-benar halus sehingga bisa menyerap ke seluruh tubuh kita. Jadi saran saya kepada mereka yang maintain, yang fokus kepada kesehatan, jangan lupa untuk anda meminum hydrogen water dikombin dengan chlorophyll dan spirulina itu supaya kita sentiasa sehat, segar, mudah-mudahan insya Allah usia kita panjang. Okey guys, sampai kita ketemu lagi di tip-tip yang berikutnya. Jangan lupa bermain golf mengikut swing yang benar.